Halo, kembali lagi di videoteknoshow.com bersama saya Ferry Desa Ditya. Masih mengenai pembahasan seputar kuliah online yang dihadirkan oleh edX, di mana untuk kali ini kita akan mencoba menelusuri konsep atau menelusuri mata kuliah untuk Introduction to Computer Science. Jika Anda sudah mendaftar, ini adalah tampilan utama saat Anda mengambil mata kuliah Introduction to Computer Science dengan kode CS50X, di mana terdapat menu Courseware, Course Info, menu Diskusi, Sistem Penilaian atau Gradebook, dan Spaces. Perlu diketahui, saat Anda menyelesaikan mata kuliah ini, maka Anda akan mendapatkan sertifikat yang langsung disediakan oleh Harvard University. Pada menu Courseware, Anda akan melihat video yang berisi materi kuliah, sehingga Anda dapat menyaksikannya atau mempelajarinya dimanapun Anda berada dan kapanpun. Terdapat juga problem set berupa permasalahan-permasalahan yang harus Anda pecahkan berkaitan dengan setiap mata kuliah yang Anda ikuti. Pada program ini pula tersedia forum diskusi, sehingga jika Anda kebingungan ataupun kurang paham terhadap suatu permasalahan, Anda bisa berdiskusi dengan sesama peserta ataupun dengan mentornya langsung. Di sini juga terdapat menu Spaces. Menu Spaces ini merupakan suatu halaman yang berisi compiler untuk programming bahasa C dan PHP. Karena materi yang kita ikuti akan banyak mempelajari hal-hal mengenai programming. Untuk mencobanya, di sini ada sebuah listing program. Untuk menjalankannya, Anda tinggal atau cukup menekan tombol play. Thank you.